langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Halo Cek Ajar. Wih, aku mau hubung-hubungan golek omam. Walah, gue tekok nene ae. Berarti omae bogel di? Iki lah Pak sing enek katese telu iki. Kayak ketaran saiki. Kayak enek ketarane iki. Arep bar ngedono rosak Pak Ganjar ki mau. Ndi. Alah, wong golek andek iki yo, Pak. Alah, ngene sing niki, Pak. Halo, guys. Salam santun, sehat selalu. Seger kewarasan sak lawase. Amin. Nah, iki De Ganjar berkebetulan mampir neng guboke Puji. Mas Temon. Mas Puji. Puji bogel ngene sing Puji. Jene jenenge asline sapa Mas? Asline ku jenenge ya Pujianto tapi Pujianto. Tapi nama terkenal ning dunia maya Puji. Ketok e koyo tampilane kok koyo penyanyine hari ini. Ku ulang koyo itu lho sing si jambrut. Ini Mas Bogel atau Mas Puji. kayak vokal si anu jambrut band gitu deh. Mampir di apa iki, jadi iki toh anu rumahnya Mas Bogel. Halo Dek Ganjar. Ya gini keadaannya rumahnya. Kalau ada lagu kok katanya gebuk bambu. Sebagai setel lagu kucing pun ikut bernyanyi. Lagi, ini orang gebuk bambu ini blaboan. Ada yang bilang katanya kulitnya jati. Iya, kulit jati. Biarpun jelas semua bahannya dari kayu jati. Sejatinya hidup Pak Gaya. Sejatinya kalau hidup. Kalau sudah menemukan sejatinya hidup ya tahu. Iki rumah Mas Puji ini rumah RSS kan rumah sangat sederhana. Kak, kopine ya, Pak. Taruh situ, Pak, kopine. Dua ya, Pak, kopine. Loh. Sing Mas Bogelmu apa kopine? Ya, iya, enggak apa-apa. Apa ngono, apa susu anu, Pak, susu apa? Susu seger. Oke. Iki mau lo. Ah, kita review. Ah, ini iki nek masaknya kene Mas. Iya pakai kayu Pak, limbah. Iki malah gak bahaya. Ya iki mau apa wong kudune nggo kompor ha. Kompore gak duwe Pak, tak dol sik butuh duit Pak. Lho, iki cek iki bukan lebih membutuhkan. Lebih membutuhkan akhirnya dijual ya. Iya, lah anu Pak. Iki apa? Wah, ikut TV-ne. TV anu TV datar. Datar tapi burung Pak lah jadi. Layar burung. Wong iku wis disyukuri ya Pak, dibene apa gitu aja. Oh, gitu. Disyukuri. Wow. Ini yang nyambi. Nah. Iki ada lho Mas, iki ada gitar piring Mas. Coba itu cek. Ini sumbangan dari Romai Rama. Kak, ini dari sumbangan dari Pak Heru atau istrinya Mbak Lis yang jualan di. Ya mana kayak nek anu nih? Belum, ini baru di servis Pak. Ini kemarin jebol. Wow. Ini baru gerak gak bisa dimainin no, Ibu. Gak bisa dimainkan ini. Alah. Iki ada ketimbung barang. Ketimbung ya ada. Ada ketimbung ya. Alah, ketimbungnya dicoba dulu. Ini guys. Iki omong-omong iki Mas sapa iku Mas Puji iki gak jane YouTuber guys, tapi dia itu tim dari channelnya Mas Cembi. Cembi Sandy. Nah, ini Mas Cembi lagi sibuk mengurusi musolanya. Nah. Jadi ya jarang syuting. Sudah ya. Lama enggak upload video ya? Sudah hampir 3 minggu. 1 bulan. 3 bulanan lebih, Pak. Oh, 1 bulan toh. 1 bulan apa bulan lebih. Ya, satu bulan lebih. Ini iki lo guys, ngene iki. Ngene wis bersyukur ya, Mas. Alhamdulillah lah. Nah. Pokoke kena iso digong yop ya. Ya itu tuh peribahasa katanya langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Iki bumine. Oh no. Allah. Disyukuri saja. Iya. Iku anak sing panen anu guys.
panen mangga. Mangga gak payu guys iki. Iki anu, ini kendaraan ya kemarin kan pakai sepeda montor ya dipinjemin terus wis anu yang ya. Punya, yang diambil yang saya pinjemin. Ya. Iki merupakan kendaraan Mas Bogel, guys. Ini yang berkesan. Iki panjangnya. Lebih suka dipanggil Mas Puji atau Mas Bogel? Puji ya nggak apa-apa, Bogel nggak apa-apa. Ah, iya. Halo Bi, makan Bi. Nona Robi ku. Ya. Halo Bi. Eh Mas Bogel, anu sih apa itu? Kopi di kopimu? Kopinya belum datang, Pak, menunggu pesanan. Online nunggu, ya? Nunggu COD-nya belum datang. COD. Ini berada di Jalan Raya Brumbung, Pak. Jalan Raya Brumbung? Ya, waktu Mas Cembi mungkin syuting sini sudah jadi papennya. Oh, dulu iya, lumpur iya. Sekali, Pak, sini. Ini berdoa. Bekas jalan, anu guys, Jalan Lori, ya Mas ya? Ya, Jalan Lori jalan sampai Lori. Sugeh, Ndoplang dulu. Sampai Sugeh, sampai Sundi. Terus saya itu? Ya, sekarang itu sudah dipapeng. Lah kemarin saya sampai ngomong gini, ini jalan lumpur disiram air hujan dan hatiku hancur karena si dia. Wah itu kopinya kopinya sudah datang. Piro mbak, tak bayar misisan. Sek mbak, sebar. Berapa mbak, berapa mbak? Ini anu Mbah Par, Pak, biasanya yang suruh benani gendeng sama detek belakuan ini pangandan. Mbah Par. Lha lha jasane Mbah. Mbah. Kok cepet men ngleh ngaret untuk sak-sak? Ngaret kene apa, Mbah? Sapi. 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 Sapine pinten? Sapine berapa ekor, Mbah? Pira anu sapine, sapi pira pirang jih, Mbah kabeh? Berapa biji? Dua ekor. Ini aku sakit ini, Pak. Loh, sekarang sudah sembuh. Wis kuat ngaret. Kemarin sakitnya 2 minggu sekitar 2 minggu ya, Mbah. Dua minggu lebih, Pak Gayar malam. Selapan dino kok. Wis, Mbah, seger waras sehat selalu. 30. Selapan iki piro ya? Selapan iki ya 40 dino ya, Mbah. Luweh. Ngono piro, Mbah? Wong Jawa ge selapan, guys. Loh, 2 bulan, Pak, sakit. Sakit apa, Mbah? Larane apa, Mbah? Loro tuwa ya, Mbah. Tapi iki wis loro tenan, eh. Wis kuat ngarit. Iso mundur perang, Bang. Montare anu. Jekno. Sik, Mbah, tani sik, Mbah. Nah, iki wis iso. Oh. Ini Mbah Par ini merupakan sapi tapi kadang sehari bisa balik pindah sak. Duh. Rosa-rosa Mbah Tengdang sih. Rosa. Salam untuk Mbah Par ini rumahnya anu Pak Jalan Masjid itu lo anu. Mas Mbah sehat selalu Mbah. Ngopirin Mbah. Alhamdulillah lo. Iki Gayar tak akan mampir. Iki iso ngopi bareng bersama-sama. Ngopi. Di bawah pohon kresen utawa pohon kelapa. Eh sing iki iso jenggo gitar ya berarti. Iso. Nah. Iku wis ketok. Iso ketok. Mampir sama Ki Gayar ngopi. Oke, guys. Iya. Nah, iki Degar karo Mas Puji Bogel. Alhamdulillah berkesempatan bercengkerama di komplek apa mau jeneng? Jalan Brumbung. Brumbung, guys. Nah, Mas Bogel iki ternyata juga iso gitar. Tapi ngene lho Mas Bogel, mari engko kena kopi rek. Yeah. Gawe lagu dhewe ngono iki. Yeah. Iya, iso ae. Lagune di malah susu dadi kula bebek ya ra apa-apa. Nah, lagune aman jeneng kesenengane apa? Aku ya lagu saya enak Pak Dangdut. Coba aku dijak nang kene-kene sik sak traktor sik kae. Ngene Pak. Kita coba. Iya. Iki nah, kene duduk sini. Iya. Kopine diseruput. Esnya dulu Pak biar dingin. Iki Degayar ingin mencoba berkolaborasi dengan Mas Bogel. Sapa ngerti nanti kalau konten yang ini iso ngentukno penonton, Mas Bogel kok iso berkelanjutan. Oke, ngono guys. Mesakno ngono guys. Jadi siapa tahu nanti Mas Bogel dengan Degar ada kecocokan, iso berkolaborasi, iso untuk penonton. Mulane guys aja lali di-subscribe
like, ya, komen dan share channel DGR Official. Nak menawa iso ana hasil ben sithik-sithik iso kena dienggo nambah-nambah perbaikan gizi Mas Bogel. Nah. Tapi ki wis lemu ngene dadi wis kakean gizi. Kakean gizi Mas Bogel gak duwe. Ning dhuwit gak duwe. Ra iya. Iya. Kita mau mencoba bikin lagu mirip-mirip gak apa-apa. Mono mirip lah kok. Iki golek lirik esek, jajal misale. Apa sing gelem ngelakoni urip susah kaya awakku. Mangan kurang nyandang cingkrang. Mangan kurang nyandang cingkrang. Gawean turu sak dalan-dalan. Turu sak grengkelan ya kene. Jarene aku iki balungan kere. Ora balungan sikih, Pak. Pak, aku dhisik gawe lagu iku lho, Mas. Lagune apa? Jurang kali mati. Yeah. Nak jendang dut nono gak cocok ora. Oh iya, mau kita tak jalan ronggo lare, ranu batu sepele. Saksi katres nanku, tengok si cinggo kowe. Adem wewet asem, tengok terang kali mati tanpa semilir angin lali kok masa lali jurang kali mati omong-omong dilanjutnya opsi iya. Omong-omong tentang kehidupannya Mas Puji ini cita-citane adekat tasa iki kan apa itu. Cita-cita tuh saat ini dengan adanya Google, adanya YouTube, semua berpeluang untuk meraih kesuksesan yang sama. Nah, saya ini pengennya Mas Bogel ini, iya, cita-citanya. Saya terima kasih dulu karena Mbah Google. Mbah Google apa Mbah YouTube yang menemukan YouTube dulu pertama. Yang kedua, kalau minum obat biasanya kan semoga lekas sembuh biar badan sehat. Nah, tapi lagi. Kita bikin konten di sini di jalan Raya Brumbung, semoga lekas viral. Wah, viral. Iya. Yeah. Untuk membantu viral, guys, tolong ojo lali di-subscribe channel Degayar. Karena ini sementara channel Mas Cebi masih belum anu. Jadi enggak apa-apa yo. Enggak, Mas. Ya, enggak apa-apa. Nanti tampil di channel Degayar ya ora apa-apa yo. Enggak apa-apa. Gimana aja Mas. Mana. Nanti moga-moga ada adsen gitu guys. Nanti dulu aku bayangkan malah gini Pak, kalau nonton TV itu kok orangnya ganteng-ganteng bentar nyanyi kayak main film apa sinetron. Aku suatu saat pengen konten cah kayak tapi dulu kan belum ada HP. Ingat no sana. Iya. Aku pengen nggawe konten lur ngono. Iya. Ngomong karo pemirsa kono lho. Halo pemirsa Degayar. Degayar. Kalau ini channelnya channel Degayar, jangan lupa like dan subscribe-nya. Nanti ben Mas Bukil iso tampil neh ngono. Biar nanti saya Mas Puji Bogel bisa tampil kembali di channel ini. Di channel Degayar. Ini rumahnya Mas Bogel ini RSS. Coba nih. Ini guys. Ini rumahnya Mas Bogel ini rumah mewah, guys. Ini. Rumah mewah artinya mepet sawah. Ngono. Lho guys ya. Mewah tuh guys ini. Di bawah rumpun bambu. Oh, sekali. Oh, ini coba. Punya juga dalamnya ada. Aja tadi rumah sangat sempit sekali. Gitu loh, guys. Ayo ngopinya diseruput lagi. Jangan lupa kopi hitamnya diseruput. Gaspol. Sama es Joshua. Joshua itu artinya extra jos susu sama es batu. Nah. Bukan ABCD. Ini kopi hitam, guys. Kopi ireng. Salam kopi hitam. Yang pemula nanti kita gotong royong. Nanti berkunjung Dolan Bloro, otomatis tak kunjungi balik, guys. Salam untuk kawan-kawan saya yang ada di perantauan Jakarta, ada di Ciputat, ada di Jatinegara, sehat selalu. Pokoknya ini ketemu Mas Bogel intinya mau jagongan tok, guys. Nanti misalnya ke depan pengen bersendak ada bro. Proyek opo misalnya proyek lagu ngono lho sak jane. Iya.
proyek lagu apa gawe film ngono sakjane Mas. Tapi ya sing penting ku iso upload sik no guys, karena Pak D ku termasuk wong sing lebih dari setengah abad usianya wis tuwir. Nah, tapi semangatnya masih semangat muda. Masih semangat. Tetap semangat. Oh, gitu. Jadi kayak Mas Bugel ku nanti kalau sudah paham punya Android sendiri nanti tak suruh bikin vlog. Nah, gitu. Apa nek netizen nek sing pengen nukokno HP monggo ya dengan tangan terbuka. Iya, dengan tangan. Diterima. Nah, nek digayar malah disuruh servisan HP-nya belum diambil, nanti ongkosnya saya yang bayarin ya enggak apa-apa. Tak kalau ngepek nek gelem. Nanti sambil belajar Mas Bugel kudune suatu saat iso ngeplok dhewe. Iya, gitu. Nanti sama Pak D gayar semangatnya ya sapiku gitu. Berarti seruput lagu apa anu Didi Kempot apa langit di atas ger nak anu gelandangan bek tak aku senyanyi coba kamu yang ditarik itu apa gelandangan iya ya coba C coba C Pak lalu lupa Pak B F kok keturun ngono kering sudah rasanya air mataku cek percek gak apa aminir alah lupa Pak apa aku sing nyanyi Pak nyanyi Mas aku mari yo iso-iso nang itu kalau ganti kering anu apa yeah gelandangan nyanyi pisane Pak sing cek Pak kering sudah sana lo apa sing red bait keduanya apa terlalu banyak sudah sengret enggak terlalu banyak sudah yang tertumpang terus yang kedua apa langit merintih meratap merintih buruknya nasibku nasib makan langit sebagai atap rumahku dan bumi bagai langit hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan beginilah nasib yang aku alami tak sampai kapan hidup begini ngena enak kaken nek kopi rek oke guys salam kopi hitam ojo lali like komen dan share channel di gayar sekian aja dulu jangan lupa salam kopi hitam gaspol ya harus dombe ya? Iya, iya. Nah, oke. Okay. Butut ya api arang-arang.